itu saya ngaporin lagi banyak tuh. Masih ditanyain aja, saya baru bolak kemarin balik lagi ke sana, ditanya lagi sama tim cybernya tapi belum ketangkap. Alhamdulillah Polda Sumut, Cyber Sumut, terima kasih loh Sumatera Utara, itu keren banget. Maksudnya saya tidak ke sana, ada yang ngelaporin dari sana, langsung ditindak lanjutin, saya seneng banget. Nah, akhirnya dia kabarin udah ketangkap satu orang. Saya tuh pengen ke sana, pengen ketemu, cuman lagi diiningin sama apa waktunya. Tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, yang penting saya tuh pengen tahu. Sebenarnya banyak yang pengen saya tanya sih, banyak banget sebenarnya ya, dari pihaknya dia kenapa nama saya juga. Ya banyak lah, banyak. Terus habis itu saya belum ada kabar lagi sekarang, cuman saya paling sebenarnya sudah ditangkap. Nah sekarang tambah lagi ini, saya makanya siapapun kalian yang bisa kali datang aja ke saya temenin beneran. Ke polisi, saya nggak akan capek lah sampai ditangkap semua. Malah saya kan langsung stop tuh, karena takut dampaknya nggak bagus. Cuman malah sekarang tuh kayak mau ngasih tahu dengan adanya acara beneran, tapi kalau salah gunain terus niat kita kadang-kadang, apalagi sekarang ya maaf lo, berita itu terkadang kita nggak bisa kontrol ya apa niatan kita kemana, tiba-tiba dibelokin. Maksudnya saya ada kepikiran apa saya ada ini yang benar ya dengan pihak TV atau gimana, supaya saya announce kalau ini lo yang benar. Dan saya itu tidak pernah minta uang satu rupiah pun, saya bilang ketika menang sama sekali. Makanya sebenarnya cuma itu yang bisa diingetin, saya itu nggak pernah minta satu rupiah. Jadi ketika dia diminta udah nggak benar sebenarnya. Saya itu nggak pernah minta pajak, nggak pernah minta apa, nggak pernah sama sekali. Sebenarnya cuma itu yang diingetin orang, berarti kalau di SMS dia minta duit itu pasti nggak benar, karena nggak pernah dari dulu tuh mau menang berapapun. Belum, saya itu masih mikir sebenarnya takut, tapi formulanya itu masih saya pikirin ya. Sebenarnya kan itu kan apa ya, tidak ada negatifnya, cuma di yang nggak tahu digunain semuanya ke arah yang negatif, yang akhirnya saya yang disalahin kadang-kadang. Kenapa sih, makanya jangan buat ajaran. Kita kadang-kadang bingung ya, kita sebenarnya buat ajaran itu supaya ngebantu, karena waktu itu kan saya berbagi di Jakarta doang. Gimana ya spesial saya berbagi ke seluruh kota ya, adanya giveaway itu kan kita ngundi ya jawabannya benar atau nggak ini. Tapi disalahgunain, akhirnya kadang-kadang kita yang disalahin. Nah tapi ya, kita gak menyalahkan mereka, semua orang punya persepsi yang berbeda. Tapi masih ya, pesan buat main juga, mudah-mudahan nanti bilang sama apa teman-teman nih, jangan tertipu kalau sama teman-teman. Sesimpel kalau misalkan ada menang apapun dari saya, kalau diminta uang, pasti bukan saya, siapapun. Jadi sekarang nggak usah mikir lagi ya, kalau ada WhatsApp, hai kamu menang 10 juta, nenek ada apa uang untuk akomodasi atau nggak DP apa, pasti bukan saya. Saya nggak mungkin minta uang satu rupiah pun, nggak pernah. Jadi kalau ada yang minta uang, pasti bukan saya. Udah pasti bohong semuanya, jangan dipikirin lagi. Tapi kadang-kadang bingungnya kalau orang udah yang tahu, ini pas saya tahu ini bohong, tapi kenapa saya transfer juga ya? Ah itu saya nggak tahu tuh. Saya kadang suka nggak ngerti kalau bahasanya dia, nah terus gimana ya, saya bilang, saya tahu mas itu bohong, tapi kenapa ya saya transfer, saya kenapa ya hipnotis apa, nggak tahu saya, malah saya nanya sama kamu, gimana sih, saya bilang, nah itu saya nggak tahu, ya mudah-mudahan ya, coba doain kelar lah, karena nama kita juga jelek sih sebenarnya, ampun, oke deh. Nah sekarang balik lagi, kalau misalkan ada yang memang masih ditipu, segala, karena ini langsung ketika ada teman saya kebetulan ke TV, gimana di TV, kesini deh saya langsung aduin polisi, semuanya begitu aja. Ketika ada polisi, terus saya begitu, sampai nih semua orang kena tangkap bodo amat, secapek apapun saya terserah deh. Kalau saya mau cari panggung dari dulu, istilahnya setahun, dua tahun, tiga tahun, karena emang cepat nama saya ya pasti saya lakuin, tapi karena kerjanya lumayan agak banyak ya, sudahlah, walaupun jelek nama itu deh, asal nanti bulan-bulan hilang deh. Jadi awalnya tuh aku saya di chat akun Facebook ya kan, terus saya pertama nggak sadar kalau akunnya begitu,
jadi pas lagi mau buka itu nggak bisa, tiba-tiba udah kalau kau sendiri akunnya. Terus ada sepupu WA, dia nanya, emang benar ya mbak kenal giveaway gitu, giveaway apa ya, giveaway dari mbak itu lah. Ah enggak, oh berarti Facebooknya mbak dihack ya katanya gitu. Oh iya kali ya, coba di screenshot, saya bilang gitu, soalnya saya juga nggak bisa masuk, terus messenger juga nggak bisa. Terus abis diskripsi sama dia, ternyata di situ ceritanya saya posting di Facebook saya kalau seolah-olah saya itu menang giveaway dari Kak Bain sama Kak Paula senilai 10 jutaan lah menang giveaway-nya itu. Dan di situ saya ngajak teman-teman buat daftar giveaway gitu ceritanya. Di situ ada link-nya. Nah, kalau kita klik link-nya itu langsung masuk WA. Jadi buat WA itu buat daftar ke giveaway-nya itu. Di situ tuh kalau kita klik, kita langsung masuk ke WA, daftar giveaway. Nanti di situ kita suruh ngisi data kayak nama Facebook, nomor handphone kayak gitu. Nah, nanti setelah kita kirim baru ada feedback dari si hackernya itu ya, yang itu yang dari WA-nya itu. Kalau misalnya kita menang, katanya nanti kita bakalan di video call sama mereka gitu. Nah, kebetulan teman saya yang ini kena dari Facebook. Dia ceritanya chat saya lewat Messenger. Dia nggak tahu Facebook saya waktu itu udah kena hack. Dan di hacknya itu sepaket Facebook dan Messenger-nya juga. Dia chat, dia nanya ini benar apa enggak. Dan seolah-olah tuh saya jawab situ, iya betul, tapi itu yang bukan saya yang jawab. Jadi udah di hack sama hackernya gitu. Udah penipunya yang jawab. Dan terus tuh diminta uang akhirnya di 4,2 juta ya. Jadi versinya dia beda-beda, ada yang coba-coba dari WhatsApp, ada TikTok, ada Facebook. Kalau Facebook kan besar udah nge-hack, dia hack itu, habis itu dia pura-pura jadi orangnya untuk bilang ini gue dapet loh. Akhirnya karena dia percaya sama orang ini, sama temennya, teman baiknya, akhirnya ya sudah, dia transfer. Nah ini tuh tanggal 11 Maret, bayangin aja saya. Jadi dia ditipu 4,6 juta. Iya, tapi modusnya beda lagi. Oh iya, dia katakan saya beruntung dapat hadiah. Aku SS nih, aku tanya ke dia, ke akunnya dia. Dia jawab, iya benar, emang suruh transfer 750 buat biaya validasi. Iya, aku juga kayak gitu, benar Uri, itu benar. Karena temen, mungkin rezeki ya, didapat hadiah gitu, jadi aku transfer. Yang keduanya juga buat biaya pencairan hadiah. Aku tanya lagi, pokoknya setiap aku dapat surat transfer, aku SS, aku kirim ke akun dia Facebooknya. Dia meyakinkan, ya Uli benar, aku juga kayak gitu kemarin gitu. Selalu kayak gitu sampai yang terakhir 4 juta, yang terakhir itu 2 juta kan buat biaya penayangan kata dia. Dia juga bilang nih akunnya, ya udah aku tertunggu buat di TV lagi buat acara siaran langsung di TV. Mereka tuh siapa tuh mereka gitu. Twitter. Jadi mereka banking suara-suara saya. Banking suara-suara saya tuh kayak tadi apa yang kecil? Bisa kerja apa belum? Nah, kerjanya apa? Kerjanya apa? Apa? Ininya apa? Jadi dia banking dulu. Keperluannya apa ketika di chat? Nanti diimin pakai suara saya. Jadi ketika kayak asli. Kerjanya apa? Oh, paling bener nih. Langsung dia ini paling bener nih, paling bener. Tapi dia banking dulu keperluannya. Sama seperti video, videonya juga di banking itu sama dia, banyak keperluannya apa, misalkan, hai kamu menang 10 juta ya, nah, saya kan sering live begitu, dan ada acaranya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.